ada berapa lubang sih, Pak, yang gini, Pak? Awalnya satu lubang sama masyarakat ditutup, terus dia berpindah lagi ke tempat yang lain ditutup lagi. Sekarang tempat terakhir berarti ketiganya gitu. Ini apa ya? Yang muncul 4 bulanan atau gimana, Pak? 4 bulanan baru muncul ini. Yang baru ini. Yang baru ini. Yang lama itu pada tahun berapa, Pak? Yang pertama, Pak? Tahun itu 2014 aja ditutup, pertama, Pak. Yang ditutup. Pertama, yang pertama ditutup tuh. 2014an lah. 2014. Muncul lagi ya, perlu kami sampaikan ada laporan warga kepada kami terkait dengan adanya semburan lumpur di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuhkuntang, Kabupaten Cirebon. Nah, dampak yang terjadi saat ini yang kita bisa lihat, yang pertama adalah bau belerang yang menyengat. Kemudian dampak yang sudah terjadi, itu saya melihat sekitar radius 100 meter sampai 200, bahkan saya mendengar informasi dari Pak Kadus, desa setempat, itu pernah mencapai 300 meter semburannya. Setelah saya juga coba ngobrol dengan penduduk sekitar, terjadi sudah cukup lama, tetapi belum ada penanganan yang intensif terhadap penanganannya. Maka kita berharap mudah-mudahan kedepannya kita akan coba kontak berbagai pihak terkait. Nah, mudah-mudahan kalau setelah ada tindak lanjut laporan, ditambah dengan lanjutan kajian lebih mendalam, mudah-mudahan pengaruhnya ada positifnya yang bisa kita kembangkan. Sedangkan dampak negatifnya kita minimalisir, mudah-mudahan tidak terjadi di sekitar Desa Cipanas Dukuhpun. Ya, untuk alternatif pencegahan preventif pertama harapannya bisa kita coba batasi zona aman, kemudian para pihak yang di kabupaten dulu untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut, kemudian baru kita mengambil langkah yang tadi. Pak, ini sudah berlangsung lama, tapi masyarakat juga sudah melaporkan baru-baru ini. Apa sebabnya? Ya, mungkin karena tadi dampaknya kepada masyarakat tidak begitu tidak berlalu signifikan, hanya bau saja. Tetapi kita kan tidak tahu juga namanya gas itu apabila satu waktu tidak masalah atau di waktu lain pada saat situasi kondisi udara atau air yang bercampur mengakibatkan efek sampingan menjadi gas yang beracun atau tidak baik untuk kesehatan masyarakat. Oh, berarti ini semburan lumpur ya, Pak? Ya, sekarang semburan lumpur tapi bersama dengan belerang, material ya, alam, terutama yang menyengat belerang. Saya pikir belerang. Ada fosfor juga. Fosfor ya? Ya, dari masyarakat tadi kita bisa menangkap ada gas-gas tertentu yang apabila di situasi kondisi khusus banyak burung yang pada meninggal. Oh, di sekitar. Mati, Pak. Ya, jadi itu juga bisa jadi bahan referensi untuk melalui tindak lanjut kajian. Sudah dilakukan. Kalau penanganan sih belum ada ya, Pak. Paling himbauan dari pemerintah aja ke masyarakat. Jangan sampai istilahnya main api di sini karena belum ada penelitian lebih lanjut. Itu aja sih dampaknya. Tapi memang ada kandungan gasnya, Pak. Kalau masalah kandungan gas ini belum ada penelitian dari pihak terkait, Pak. Indikatornya tadi katanya ada burung banyak yang mati. Iya, kalau ini sih dari kesaksian masyarakat setempat sih seperti itu. Banyak burung yang jatuh di atas kawah tersebut gitu. Untuk keluhan masyarakat saat ini apa nih? Keluhannya sih bau. Kalau keluhan paling baunya aja, Pak, bau belerang itu. Kalau pagi tuh sangat menyengat, khususnya untuk wilayah timur. Gitu. Dahulu ini lokasi apa? Pertambangan atau gimana, awalnya, Pak? Awalnya sih ini tetap itu dulu ya. Jadi bukan tambang ini tuh, Pak. Jadi emang yang berdekatan itu waktu dulu pernah dimanfaatkan oleh pabrik kalsit. Apa tuh? Iya, pabrik kalsit itu. Kapur atau apa? Kapur, ya. Sekarang sih udah nggak berjalan pabriknya. Pak, harapannya sebagai kadus ini seperti apa, Pak, kepada pemerintah? Harapannya sih mudah-mudahan ada pihak terkait yang bisa meneliti lebih lanjut bagaimana tindak lanjutnya untuk masyarakat baik buruknya gitu. Itu aja. Siapa? Nama lengkap, Pak? Nama lengkap saya Yayan Ahmad Sidik. Sebagai staf desa. Terima kasih, Pak.
Sudah puluhan tahun, Pak. Mungkin ada ratusan bahkan. Patokannya berarti dari mulai dulu ada dari kalau saya ngitungnya sih dari kuncen pertama, kuncen kedua, bahkan sekarang sampai kuncen yang ketiga. Tiga generasi ya? Tiga generasi sekarang. Kayak gini, Pak. Kayak gini aja. Jadi dia enggak melebar, enggak atau kayak Lapindo gitu, enggak. Dia tetap kalau di satu tempat gitu. Pak, ini nih banjir kayak gini apa nanti bisa surut? Ya tetap seperti ini, kalau misalnya hujan. Gede itu kalau hujan aja, hujan dia akan keluar airnya sebagian gitu. Kalau nggak hujan? Nggak hujan dia tetap aja seperti ini. Mungkin akan surut lebih kecil gitu. Kalau penanganan sih belum ada ya Pak, paling himbauan dari pemerintah aja ke masyarakat, jangan sampai istilahnya main api di sini karena belum ada penelitian lebih lanjut, itu aja sih dampaknya. Tapi memang ada kandungan gasnya Pak? Kalau masalah kandungan gas ini belum ada penelitian dari pihak terkait Pak. Indikatornya tadi katanya ada burung banyak yang mati. Iya kalau ini sih dari kesaksian masyarakat setempat sih seperti itu, banyak burung yang jatuh di atas kawah tersebut gitu. Keluhan masyarakat saat ini apa nih? Keluhannya bau. Kalau keluhan paling baunya aja Pak, bau belerang itu. Kalau pagi tuh sangat menyengat, khususnya untuk wilayah timur gitu. Dahulu ini lokasi apa? Pertambangan atau gimana Pak? Awalnya sini tetap itu dulu ya. Jadi bukan tambang ini tuh Pak. Jadi emang yang berdekatan itu waktu dulu pernah dimanfaatkan oleh pabrik kalsit. Apa tuh? Iya, pabrik kalsit itu. Kapur atau apa? Kapur ya. Sekarang sih udah nggak berjalan Pak. Dari kalau saya ngitungnya sih dari kuncen pertama, kuncen kedua, bahkan sekarang sampai kuncen yang ketiga. Tiga generasi ya? Tiga generasi sekarang. Kayak gini Pak? Kayak gini aja. Jadi dia nggak melebar, nggak atau kayak Lapindo gitu, nggak. Dia tetap kalau di satu tempat gitu. Pak, ini nih banjir kayak gini apa nanti bisa surut? Ya tetap seperti ini, kalau misalnya hujan. Gede itu kalau hujan aja, hujan dia akan keluar airnya sebagian gitu. Kalau nggak hujan? Nggak hujan dia tetap aja seperti ini, mungkin akan surut lebih kecil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.